Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Klesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Jadi informasi yang akan ini disampaikan pada kesempatan kali ini, beberapa menit yang lalu Ayu Ting Ting dan juga Bilqis tertangkap kamera nih sedang bersama dengan seorang pria. Entah siapa pria tersebut, masih misteri hingga saat ini. Kita tunggu saja klarifikasi dan juga informasi. Tentunya hanya dari Ayu Ting Ting. Dan memang terlihat di sini Bilqis sangat dekat dengan pria tersebut. Kejadian ini diunggah beberapa menit yang lalu oleh Ayu Ting Ting, di mana Ayu di sini sedang merekam suasana di Universal Studio Hollywood. Dan tak sengaja di sini terekam nih kebersamaan Ikis dengan seorang pria yang masih sangat ditutup-tutupi oleh Ayu dan juga Bilqis. Siapakah pria tersebut? Apakah Ayu mengenalnya? Ataukah memang pria ini sudah menunggu di LS sebelumnya? Kita tunggu saja klarifikasinya langsung dari Ayu Ting Ting. Kita meninggalkan dulu berita tersebut. Di sini ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting, dilansir langsung dari akun Instagram pribadinya. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu yang sangat menggembirakan dengan latar Universal Studio Hollywood. Ayu Ting Ting juga menuliskan Universal Studio Hollywood Ayu Ting Ting hari ini, dan lihatlah suasana yang sangat indah dan luar biasa. Foto-foto yang Ayu Ting Ting bagikan di Instastory dan juga Instagramnya sangatlah luar biasa. Lihatlah rumah-rumah indah dan megah di belakang layar Ayu Ting Ting, dan sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan dan turis dari berbagai negara. Dan foto yang selanjutnya di sini ada permainan dan wahana-wahana seru nih ada di Universal Studio Hollywood. Wah, beruntung sekali ya Ayu dan juga Ikis bisa liburan dan sekaligus nonton konser BTS yang diselenggarakan secara bersama. Doakan semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan biasa selalu berkarya serta holiday-nya menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Unggahan Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh banyak sekali fans dan juga sahabat nih. Dari Ai Gun, hai sayang, enjoy ya, happy holiday, wow cool, Ayu Ting Ting have fun, Humairah love you. Jadi 5.25 keren 4 menit yang lalu, dan juga dari fans Ayu Ting Ting 8.58 menit yang lalu memberikan emotik love untuk Ayu. Dan masih banyak lagi nih komentar-komentar selanjutnya dari para sahabat yang hari ini merasa sangat bahagia nih melihat keseruan dan juga kebahagiaan Ayu Ting Ting, apalagi ditambah dengan uploadan dari Ayu Ting Ting yang sangat heboh. Di sini juga ada sahabat yang mengingatkan tentang karantina. Bu Ayu, karantina diperpanjang 10 hari. Aduh, makin kangen lihat Bu Ayu di brownies Ayu Ting Ting. Inilah keseruan Ayu Ting Ting saat berpose bersama Bilqis dan juga Shiva saat di Universal Studio Hollywood. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Ikis dari Dias Ayu Ting. Wajah selalu my queen. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dias atas doa dan juga dukungannya. Semoga Ayu bisa segera pulang ke Indonesia nih, karena sudah banyak yang kangen dengan Ayu. Karena sudah beberapa hari ini ya, sudah hampir 1 minggu nih Ayu Ting Ting berada di luar negeri, dan liburannya hampir selesai nih. Insya Allah liburan Ayu Ting Ting 10-12 hari. Jadi sebentar lagi Ayu bisa pulang nih ke Indonesia, ditambah dengan karantina 10 hari. Wah, panjang sekali ya liburannya. Kemudian juga komentar dari Yeni Murianti, Ikis kalau jalan jangan kasih tinggal bunda. Lihat di sana ada Ayu Ting Ting sendiri nih, dan Ikis sedang berdua nih dengan seorang pria dewasa, yang mana di sini Ikis memakai pakaian yang senada dengan pria tersebut dan berjalan bersama. Dan sepertinya mereka ngobrol asik nih, sampai-sampai bundanya ketinggalan. Tak ya, dari unggahan Ayu Ting Ting tersebut, para netizen dan juga para sahabat bertanya dan juga memberikan inspirasi
siapakah pria yang sedang berjalan. Ada juga sahabat yang mengomentari bahwa pria tersebut adalah ayah biologis dari Shiva yang ikut dari Indonesia nih menyusul ke Amerika. Ada juga yang bilang bahwa pria tersebut adalah sahabat Ayu Ting Ting dari Bombay. Dan masih banyak lagi nih. Komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya karena merasa sangat penasaran. Dan pria yang sedang bersama Ikis tersebut. Wah. Dari Setarwati ikut bahagia lihatnya Ikis, love you. Salpok sama yang sama Bilikis. Bilikis sama siapa ya kakak? Masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya karena merasa sangat penasaran dengan pria yang untuk berjalan dengan Ikis tersebut. Siapapun pria tersebut, semoga dialah yang terbaik deh untuk Ayu Ting Ting. Dan jika memang mereka bersahabat, semoga dia diperlihatkan nih wajah tampan dan gagahnya. Dan meninggalkan berita tersebut juga, di sini ada kegiatan Bilikis masih ya sedang melihat sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Ada robot yang bisa bergerak dan juga berbicara dengan manusia. Dan inilah bentuk kebahagiaan Ayu Ting Ting di masa liburan bersama dengan adik tercinta dan juga anak tersayangnya. Semoga rezeki Ayu Ting Ting selalu melimpah sehingga bisa selalu membahagiakan kedua orang tua dan juga orang-orang di sekitarnya. Oke sahabat semua, inilah perjalanan Ayu Ting Ting hari ini yang sedang jalan-jalan di Universal Studio Hollywood. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.